Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya, Mimi. So, hari ini kita akan bermain satu challenge yang viral. Tapi hari ini Mimi tak keluar sorangan lah. Hari ini Mimi ditemani oleh my little brother, oleh adik Mimi. Nama dia Eddie. So, jom kita berkenalan dengan dia. Hai semua, kembali lagi bersama saya, Mimi. Dan ni adik saya, nama dia Eddie. Perkenalkan diri. Eddie. Okay, dia memang jenis yang pemalu sikit. So, tak payah hiraukan dia. So, hari ni kita akan bermain challenge yang viral, iaitu Gibberish Challenge. Tapi yang paling menariknya, Gibberish Challenge yang kami nak buat, kami nak buat versi Kelantan. So, dalam challenge ni, kita perlukan ni kata-kata Gibberish ni dengan kami gunakan marshmallow sebagai denda untuk menarikkan lagi video kami. Saya start dulu. Okay, so saya akan tarik ni. Sebenarnya kertas atau kata-kata gibberish ni ditulis oleh, bukan ditulis oleh kami dua. Ibu kami yang menulisnya, Cik Ani yang menulis ni. Okay, so kami tak tahu apa kata-kata ni. Tapi dalam kata-kata ni ada juga perkataan yang tertulis denda. So, let's get started. So, saya akan cari satu. Saya tak tahu apa yang tertulis kat sini. So, sebenarnya kita set masa 30 saat bagi adik, okay? So, set sekarang. Yang kita baca. dia tulis kat sini. Ni. Kataan dia, demo jangan buona kawe set netop. Yeah, aku dapat. Okay, so Mimi dapat jawab masa ada lagi 2 saat. So, saya berjaya. Saya tak perlu makan. So, kita simpan sebelah kita sini. Okay, sekarang mana pulak? Tarik je lah. Pilih satu. Cakap lah. Okay, setiap je aku nak set. Kita akan set masa dia 30 saat. Okay. Beri yang cerita sedap. Cerita sedap ko. Kita dah berjawab guys. Dia bukan Kelantan yang sejati. Kita ada lagi 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. So dia kalah. Dia kena makan ni. Mila tu. Tak boleh kunyah, tak boleh tu. Okay. Duduk situ. Okay, so tinggal kini dia yang saya pula. Kacau dulu. Dia kena main yang kena kacau. Okay, so saya ambil satu. Okay. Mula sesekit aku mucago cik mula sikit aku tipah ke apa ni mucago cik mu mucago cik mula sikit aku tipah ada dapat baca yang depan masa habis. So, saya pun lepas makan satu. Mengkunyah ke? Ya. Apa? So, giliran dia pula.
1 hour later. Aku ni denda. Ya tu. Cak nak makan dua. Ni mana aku? Nak dua. Satu dua ke? Okay, so korang dah tengok macam mana kami main. So, memang dia ni terbukti lah Kelantan sejati. So, saya ni bukan kan? Dah komen? Okay, dia memang malu sikit. Dia tak apa. Okay, so dia dah menang. I am the one, the way you turn down the... Itu sahaja untuk hari ini. Kami harap ada sepatah dua kata? Tidak. Ada sepatah dua kata? Tidak. Okay, so kami harap challenge yang kami buat ni dapat menghiburkan anda semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam.